bagi-bagi pohon lagi dan lagi. Ini spesial hari kemerdekaan. Jadi jumlah pohonnya semua 77. Iya, apa aja tuh? Ada gandaria, rambutan, durian, matua, pucuk merah, banyak. Iya, Mas Saudara ini ada di area depan Talaki. Depan ini. Apa? Ya, ini MCC sedang bagi-bagi pohon gratis. Ada gandaria, rambutan, pucuk merah. Dan bagi masyarakat yang ambil, ini pohon-pohonnya, anakan pohonnya. Ini ada koordinatornya, Ibu Quincy. Hai, cepat merapat, guys. Sudah berapa orang yang ambil, Nak? Aduh, sudah banyak ya, guys. Di sini ada 9, di sana. Jadi sudah banyak. Ayo guys, berapa cepat? Pohon gratis, pohon gratis. Oke, nanti kita lihat lagi ya. Terima kasih untuk BPDASHL WAPO Batu Merah yang sudah mendukung MCC selama ini dalam pembagian pohon. Dan luar biasa kerjasama yang baik. Ini tema kita yaitu Merdeka dari Krisis Iklim. Jadi kalau tidak mau terjadi krisis iklim, salah satu cara yang bisa kita gunakan atau kita pakai dan kita lakukan adalah menanam pohon. Bagaimana menanam pohon? Ya dari bagi-bagi pohon dulu, bekerja sama dengan beberapa instansi. Nah, ini pohon-pohonnya ada sekitar 300 lebih dan sudah berjalan dengan lancar. Ini yang ambil dan ini ada Angel. Halo Angel, bagian pencatatan berapa yang ambil anakan pohon. Oke, ikuti terus. Sip. Tanah air, ku tidak kulupakan. Kan terkenang. Pohon gratis. Mas Udara semua, mari kita mulai menanam. Ada pucuk merah, rambutan.
proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam pintu yang tertutup. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Selesai bagi pohon. Nantikan bagi pohon berikutnya. Hanya di RCTV. Oke. Ini kita bersama. Oh iya, sekarang kita kan sama-sama. RCTV, oke. Pengumuman apa pengumuman apa? Ini ada evaluasi dan evakuasi. Pemirsa dulu, pemirsa. Ya, kan tadi yang itu tuh ya. Sudah zoom. Pembagian karbon selanjutnya tanggal 22. Waktu Anda tinggal satu. Jadi kita pembagian pohon gratis berikutnya itu ada di tanggal 22 hari Senin jam 4 sore. Ya, nah, di bundaran Gaimena, tapi yang di bagian arah ke kota tuh ya. Pokoknya lancar lah ya. Stop di tengah-tengah bundaran, jadi kayak. Baku muka nih nggak nih do di Pandian Pertiwi. Iya. Bukan di Pandian Pertiwi, pun sebelah jalannya arah ke kota. Ya begitu sih, ada depan apa yang ada di situ, ada rumah makan Padang kalau tidak salah. Ya di situ pokoknya. Jangan lupa nanti. Ada pohon apa? Ada rencana isi apa? Pohon cemara. Kamboja. Ya, pohon melati. Ih, bahagia sekali. Pohon keluarga. Anda bisa bilang serius. Ya ini serius sama. Ada mau pohon nangka, campada. Jangan percaya guys. Manggustan. Wei guys, jangan percaya. Dengan buah-buah sama kata kasih pada waktu. Yang seperti kata kata. Biasa katong kasih gandaria, rambutan, durian, matua, mangga, pucuk merah. Nanti pokoknya kamu tunggu di kanan Instagram saya yang pastinya itu apa. Suai papi. Berdasarkan kamu sorot kan apa? Bye.